Oke guys, hari ini saya mau bercerita perbedaan telur ayam potong, ayam buras dengan ayam hutan ataupun dengan ayam kampung. Ini saya bawa sampel telur ayam potong ya atau ayam buras ya. Kita lihat ya guys, ini yang biasa dijual di pasar guys. Dan ini kita lihat sangkar saya. Di sini ada beberapa telur, bisa dilihat kamera. Ini coba diperhatikan, oke guys. Betul, ini telur ayam hutan. Kita lihat ya, ukurannya kecil ya. Sini guys. Saya taruh di sini ayam hutan. Kita lihat perbandingannya. Sini aja. Masukkan semuanya, Bang. Ini ayam hutan dan ada 4 hari ini telur ayam hutan saya. Dan ini ayam kampung, guys. Kita lihat guys, coba lihat guys. Ini ayam kampung. Ah, oke. Lihat ya ayam kampung ya. Saya ambil ya, saya panen. Oke, satu mundur-mundur. Lihat, mundur lagi. Mundur lagi ini ayam kampung ya. Kita lihat telur ayam kampung. Oke, itu tinggal satu. Oke. Ini saya bikin kotak-kotak. Coba dilihat kamera. Box-box ini memang sengaja buat ayam bertelur saja. Sementara tempat tidur ayamnya di sini, guys. Sini. Nah, dan di sini juga, guys. Ini agak semak-semak ya, guys. Nah, ini ayam hutan saya, guys, tidur seperti di hutan liar. Oke, guys. Dan saya tunjukin. Ini ayam potong, ayam buras. Lihat ya. Ini ayam petelur yang biasa dijual di pasar kebanyakan. Perbandingannya dengan ayam kampung biasa. Ini kecil sekali ya, guys. Tapi bila kita bandingkan dengan ayam hutan, guys, jauh lebih kecil, guys. Nah, lihat semuanya biar terbaca. Sama gambar semuanya harus nampak. Ini ayam hutan, ayam hutan, ayam hutan, ayam hutan. Ini ayam kampung, ayam kampung. Dan ini ayam potong. Oke guys, sudah paham ya guys ya. Kalau ayam hutan ukurannya lebih kecil guys. Ayam hutan. Kenapa? Ayamnya juga berpostur lebih kecil dari ayam kampung. Dan ini ayam kampung guys, agak lumayan. Biasa sama ya, di mana-mana ayam kampung sama ya. Ini ayam buras, ayam potong atau ayam telur. Bisa guys lihat perbandingannya. Telur ayam hutan, ayam kampung dan ayam buras. Nah, bagi teman-teman mau memesan ayam hutannya, kita jual guys, karena kita juga budidaya ayam hutan. Dan untuk ayam kampung bisa pesan tempat lain saja guys, nggak usah terlalu jauh, misalnya ke tempat saya. Tapi kalau khusus ayam hutan bisa guys, bisa yang ori yang baru dapat dari pikat ataupun yang sudah keturunan di kandang. Oke guys, sampai ketemu di video saya berikutnya. Jangan lupa ya guys yang nontonnya, subscribe dan share buat teman-teman yang lain guys. Dapat dilihat ya guys, ayam hutan yang ini guys, yang kecil ya guys ya. Kita memang jauh perbandingannya guys. Ayam hutan, ayam kampung yang di tengah dan itu ayam potong. Oke guys, sudah bisa bedakan ya guys. Ini kecil sekali guys. Ini sih. Tolong saya dulu.